Ben bakal ngadepi akhir-akhir bulan Ramadan. Mulian eromana ajaran lagi sepuluh terakhir. Jauh sampai sepuluh terakhir abena lebih cuba ketimbang sepuluh pertama ben sepuluh nggak tengah abena. Saya guna lagi ngaji Al-Quran, ngaji kitab selama berada konduk. Karena ini nak buat tak bisa nolongi orang tua dua. Lepas oleh Papa Deng bisa buat nolongi orang tua dua. Cuma repot mereka. Papa Deng oleh nak buat ngaji di nak lakoni Papa Deng. Walaupun sedikit tak keseluruhan. Mungkin pun sekapian tak kira-kira lar. Mungkin lebih jujur dia buat nak. Saya biasa tak jujur. Mungkin lebih berbahasanya buat nak. Kalau buat bahasa alos. Saya awal lebih tak bisa bahasa alos. Mungkin lebih perubahan tekanan buat nak. Jadi mari ketemu buana benorok Ramadanan di pondok pesantren. Moga-moga sedaya halak rezeki ana sara Allah Subhanahu wa taala. Mun ben ngelakoni gak jadi ya, makamnya mana ben bagus, yang mana pesantren bagus, ben memperindahnya mana Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Sufyan Mutawal Arifin, ben mapunga mereka, tade nikmat saya lebih berharga itu nyari ya. Etempeng nikmat mapunga Kanjeng Nabi atau ben mapunga guru atau ben mapunga reng sepo. Dua nyari cara ada nama sekiranya yang tua dua anak buat bunga seneng ah bangga ah kabarnya ah bangga di bukna itunya sampai ke akhirat makana semampu nak bukna catat dari satia engkau nengi Roma deki ala Korea ala Korea ala Korea catat tengku benar eh jadi buat catat saya lakoni tahun lembek buat apa lembek yang ada bagus seberapa puh saya lembek ternyata sakon ni bagus se banyak wang-wang bang begitu korangi saya coba setia tak kelar yang korangi kapi teluan saya coret tret 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 tambah kebagusan nak sekiranya lebihan banyak dari kecobaan nah. Sampai tahun boleh tambah boleh kebagusan nak sampai kecobaan nak sama ni tak ada mungkin mau dapat ada kapi sulit korea yang mau dapat ada tak nyaman yang kancar ya ada yang kau pasti kita ikan kancang mau tengah kancang kok udah masih ada bangga kebagusan sekabudi nak korangi ve Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Qatu ya ta'ahad bi nafsihi. Qatu di janji yang tertulis ben abna ben TV. Lalu lakukan. Moga-moga ibaratkan pertolongan ben Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ibaratkan pertolongan ben Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan abu nyapa ki kelam bina bena, nyapa ki salen abu bena. Satu yang kena buat nanya pagi apa kena itu anak buat. Tahu sah buat mulai kerapi buat sarong. Tak kira cek bunga nari itu anak buat. Nak kena itu anak buat nama pun mulai jadi ya. Buat mampu ngari itu acara nah. Tak ada masakiran buat abri sesuatu. Sering itu anak buat tak mampu abri ke buat nanya jadi ya. Buat saya tak mampu mulai jadi ya. Mun buat abri rokok nih itu anak buat mampu. Abri kelampi nih itu anak buat mampu. Abri rokok nih itu anak buat mampu. Mulai jadi ya. Tapi mun buat abri fakteh kareng tuana. Jadi ya saya mampu nga karena fakteh na buat na kareng tua. Kareng tua ya tak kira beli. Tak kira bisa beli dengan miliaran rupiah. Minimal lebat ngobrol cara berbahasa, cara beratingka dan lain sebagainya. Paik macet kadang todus. Lalu mengkosi ngobrol jangan kau lah biasa tak apa. Saka emak. Bukan pak siapa saka. Dermah dah ya. Ingat saya aneh dah ya. Ya biasa. Pertama kali ngaji, tapi sudah terbiasa. Jadi sudah terbiasa, agak nyaman. Beda akhirnya pas tak diem ke saya lebih tua. Kau tu anu abad. Kau tu alat teh apa? La ilaha illallah. Muka-muka apa manfaat abad Allah Subhanahu Wa Taala. Muka-muka semua kitab yang dihatamkan, Al-Quran yang dihatamkan, Abu'ah Husnul Khatimah, Kaba'ah Bishiril Fatihah. Alhamdulillah.